Assalamualaikum Mas Bro, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Hari ini, sore ini mau mancing lagi pakai perahu karet, tapi bareng gondrong desa mancing Mas Bro. Yang punya perahu, smell fishingnya lah nggak ikut. Oke Mas Bro, kita jalan dulu ke air panas spot. Air panas. Nah, ini gede. Oh. Sudah sampai di lokasi spotnya. Karena di pinggiran juga ada yang mancing Mas Bro juga. Tapi bukan tempat umum ya, itu biasanya pekerja atau karyawan-karyawan dalam ya. Kita nggak bisa orang luar lewat mancing di pinggir, makanya kita pakai perahu. Mas Ivan, smell fishing. Dadah, tinggalin. Nah, ada juga. Masih pakai udang api-api, Mas Bro. Seperti biasa, Mas Bro, cara masang udang yang baik dan benar adalah di ekornya sedikit aja, Mas Bro. Nah, jadi tes dulu sebelum dilempar. Apakah dia hidup? Waduh, langsung lari. Dan diawali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Widih, ada tuh. Mantap. Kira-kira apa deh? Oi, ngeri siap. Mantap. Pakai cumi, Bos. Kasih lihat dulu, Bang. Kompil babon, Bos. Oke deh kalau gitu. 1-0 kita skor. Cumi ini Mas Bro tadi semalam tuh gondrong desa baru mancing dari tengah Karang Putri, nyumi dapat ada 10 ekor sama si smell fishing pada pulang. Nah, kita berdua lanjut nih Mas Bro di arus panas sore-sore nih buat umpan nih kan apa cuminya nih. Pakai umpan cumi yang baik dan benar. Seperti ini Mas. Oh, udah yang bawahnya biar ngablak-ablak aja udah. Biar ada goyangan. Atas Mas Bro pakai umpan cumi. Kali aja di sini bosan pakai udang. Oh, enggak usah, bisa. Banyak awet, Bos. Cumi. Spektakuler. 2 ekor. 2-0, Bos, Bro. Aduh, 2-0. Aduh, istirahat dulu ah. Ngasuh-ngasuh dulu. Ada itu buat tempat ikan. Ini nih gacor terus. Umpan terawet di bumi, Bosku. Berhasil mengalahkan banyak ikan. Serahkan. Widih, mantap. Oke. Umpan terawet di bumi berhasil menaikkan 3 ekor. Oh, ganti-ganti umpan saya. Wih. Umpan terkuat di bumi, umpan terawet di bumi. Hasil lihat. Lagi. Satu ikan berapa ekor itu? Satu umpan 3 ikan, Bos. Masa 4-0 nih kita. Gimana nih Mas Bro? Aduh, doain dong. Mulai sore-sore. Gentar. Tuh, wih.
keren keren. Panas panas panas, masak 5-0 Mas Bro, ini mau kasih babon kali ini. Eh mantap, akhirnya akhirnya. Terima kasih Mas Bro doanya. Baby. Enggak apa-apa, pelaris pelaris pelaris. Bawa kah, Bang? Oke. Kita ulangin lagi. Ini saya yang ngedekannya. Masih ada, masih berasa kan? Masih ada ikannya? Oh masih ada bang. Oh kerapu. Itu yang dapat saya yang jentak. Hihi. Mantap. Lihat tipis banget. Kena kumisnya. Oke, terima kasih, Mang. Lempar lagi. Mantap nih, Mang. Kena nih, Mang. Kasih, Mang. Ada itu. Ada. Beda ini. Oh, kerapu lagi. Kita rilis Mas Bro, masih baby. Oh, kayaknya minum kayak. Gigi, masukin ini jempol masukin ke mulut. Nama masih adaan? Masih bosku, udah agak sepi ini mas. Sebenarnya belum bilang gelap nih. Aturan mah mantap nih. Cuma nggak tahu. Masih berusaha terus. Nanti sampai habis maghrib. Jadi lanjut lagi, Mas. Waduh, duduk kusut terus. Hei, tolong, 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 tolong. Masih narik, masih narik. Masih ada, masih ada. Oh, lumayan, lumayan. Mantap. Bisa ngopi nasi sepiring. Tompel pinggiran makannya. Oh masih ada bungkus. Pakai senter bang, senter pakai. Lumayan ada cahaya. Coba emang mana hasilnya emang? Oke bos, go. Kita selesai ujian. Ini air dari aqua kali ya. Petualangan. Ini hasilnya bos. Bejibun. Yang banyak. Ntar di ntar kita amparin. Di darat diamparin. Oke. Okay. Ayo tarik jangkar dulu. Tarik jangkar. Oke Mas Bro, hasil dari petualangan sore ini cukup lumayan dan mantap nih. Oh, ada kerapunya nih.
bareng Gondrong Desa mancing. Untuk Mas Ivan Smell Fishing, terima kasih. Terima kasih, Ivan. Sebagai akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.